Okay, hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam serumpun untuk rakan-rakan di Indonesia, Brunei dan Singapura. So, saya beranggapan kita adalah serumpun. So, kali ini saya ingin berterima kasih dengan rakan-rakan yang selalu hadir di channel saya ini, iaitu channel Dollar Check Channel. Dan bagi rakan-rakan yang baru saja terlihat ataupun terklik channel saya ni, please tolong subscribe ya, subscribe, komen dan apa tu like saya punya video. So semoga bantuan saudara-saudara sekalian, bantuan rakan-rakan semua dapat apa tu meningkatkan lagi channel YouTube saya ni. Jadi bagi mereka yang selalu hadir tu, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang baru saja hadir tadi, okay, please tolong bantu saya ya. So kali ini saya nak buat satu lagi video reaction. Jadi biasanya saya akan membuat video reaction dari YouTube, YouTuber-YouTuber dari negara Indonesia dan juga negara Malaysia. Tapi sekarang saya selalu membuat video reaction dari negara Indonesia sebab saya meminati video-video yang berkualiti yang dibuat oleh rakan-rakan YouTube dari Indonesia. Okay, kali ini kita nak react sebuah lagi video-video yang berkenaan dengan 5 kenderaan buatan Indonesia yang laris di luar negara. So, Indonesia banyak membuat kenderaan-kenderaan yang untuk diekspor ke luar negara. So, kita nak tengok macam mana video ni. Ini video yang bertajuk Gak Nyangka 5 kenderaan buatan Indonesia yang laris di luar negeri. So, kita tengok. 1, 2, 3, layan. Meski mimpi Indonesia mempunyai mobil nasional belum terwujud, Indonesia sejatinya masih menyimpan potensi lain yang tak kalah penting. Mulai dari deretan alutsista militer hingga transportasi umum, semua produk yang dihasilkan banyak menuai pujian baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak salah jika pada akhirnya banyak negara yang tertarik untuk memiliki produk asli buatan anak negeri tersebut. Meski Indonesia dinilai kalah oleh negara tetangga soal mobil nasional, kita sebagai masyarakat tidak perlu malu dengan menundukkan kepala. Keberadaan kendaraan berikut ini bakal semakin menambah rasa bangga kita terhadap kendaraan Indonesia. Buatan Indonesia yang laris di luar negara. Berikut Indonesia akan merangkum 5 kendaraan buatan Indonesia yang laris di luar negeri. Oke, jangan lupa subscribe dan subscribe video ini. Tapi video sebelumnya asal untuk kalian yang belum subscribe, dan jangan subscribe lupa juga channel saya. Subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Oke, kita supaya layan videonya tidak macam ketinggalan mana. Video menarik dan informatif lainnya. Ini Indonesia. Kereta api buatan PT Inka. Selain pasar domestik, deretan produk kereta buatan PT Industri Kereta Api juga sukses di pasar internasional. Kereta buatan Inka laris dibeli sejumlah negara, mulai dari Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, hingga ke negara kangguru yakni Australia. Tidak hanya itu, Inka juga sedang menjajaki pasar sejumlah negara di benua Afrika. Negara-negara tersebut memesan produk kereta yang berbeda-beda dari Inka, tergantung kebutuhan masing-masing negara. Jumlah pesanan juga tidak hanya 1-2 unit saja, tapi hingga ratusan unit. Contohnya Bangladesh yang tahun lalu memesan kereta penumpang Inka hingga lebih dari 200 unit. Ada beberapa hal yang menyebabkan produk kereta Inka diterima hingga ke tingkat internasional. Salah satunya adalah karena harganya yang kompetitif dan kualitas produk yang baik. Kapal perang buatan PT PAL Indonesia. Kehebatan Indonesia dalam membuat kapal laut rupanya menarik perhatian Filipina. PT PAL Indonesia sebagai produsen memperoleh pesanan 2 unit kapal perang jenis strategic sealy vessel dari militer Filipina dengan nilai kontrak yang mencapai 90 juta US dollar atau sekitar 1,1 triliun. Kapal perang ini memiliki panjang 123 meter dengan lebar 21,5 meter dan bobot 10.300 ton dengan berat yang bisa diangkut sebesar 7.400 ton. Kapal SSV memiliki kecepatan 16 knot dengan ketahanan berlayar tanpa mengisi BBM selama 3 hari. Selain itu, kapal ini bisa mengangkut 500 pasukan dan 121 penumpang, 20 tank tempur dan 2 helikopter.
Kapal ini tiba di Filipina dengan menempuh perjalanan laut dengan melintasi Laut Jawa dan Selat Makassar, kemudian Laut Sulawesi dan Laut Cina sebelum akhirnya berlabuh dan lego jangkar di Pelabuhan Manila. Filipina mengaku puas pada kapal perang buatan PT PAL Indonesia ini. Mantap Indonesia buat kapal perang nih. Cantik ah. Ini satu lagi helikopter. Helikopter buatan PT DI. Indonesia juga berjaya di udara lewat helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia. Helikopter EC-725 dan EC-225 merupakan produk hasil kolaborasi PT DI dan Airbus Helikopter Prancis dan sudah digunakan lebih dari 30 kepala negara di seluruh dunia. Di antaranya adalah Presiden Prancis, Spanyol, Turki, dan Korea Selatan. Helikopter EC-725 Cougar versi militer seharga 35 juta euro atau senilai 520 miliar per unit. EC-725 dapat mendarat di landasan berbatu, bahkan bersalju, sehingga memungkinkan untuk digunakan mengantar presiden ke berbagai wilayah di negeri ini. Tidak hanya itu, helikopter ini dapat dipersenjatai karena kecepatannya tak akan berkurang meski harus menggendong persenjataan berat. Ketangguhan helikopter ini telah terbukti dalam pertempuran di Lebanon, Chad, Afghanistan, Mali, dan Libya. Cantik, helikopter yang cantik. Panser Anoa. Panser Anoa buatan PT Pindad. Industri pertahanan Indonesia semakin harum di mata internasional. Salah satunya adalah keberhasilan Panser Anoa buatan PT Pindad yang kini mulai merambah pasar mancanegara. Negara yang sudah menggunakannya antara lain adalah Malaysia, Oman, dan belum lama Kerajaan Brunei Darussalam telah memesan 45 unit kendaraan tempur tersebut. Panser bermesin Renault ini memang sudah teruji di negara-negara gurun seperti Lebanon saat digunakan oleh pasukan perdamaian PBB. Kualitasnya sudah sesuai dengan standar NATO pada level 3 atau level yang tingkat ketahanannya terhadap serangan sudah lebih baik dari level 2 yang diproduksi di Cina dan India. Pesawat terbang buatan PT DI. PT Dirgantara Indonesia memang dikenal sebagai produsen pesawat untuk kebutuhan komersial maupun militer. Produk buatannya pun telah melanglang ke sejumlah negara di kawasan Asia, Afrika hingga Amerika Latin. Negara yang membeli pesawat buatan PT DI diantaranya adalah Vietnam, Filipina, Senegal, Turki, Korea Selatan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Jenis pesawat yang menjadi incaran tersebut diantaranya adalah CN-235, NC-212, dan N-219 atau dikenal Nurtanio. Tingginya minat negara-negara di Afrika dan ASEAN terhadap pesawat buatan Indonesia lantaran dinilai mempunyai teknologi terkini, memiliki jaminan garansi yang pasti, adanya fasilitas perawatan, mantap, dan karena kesamaan kebudayaan. Kita di Malaysia pun membeli kapal terbangnya. Demikianlah 5 kendaraan buatan Indonesia yang laris manis di luar negeri. Kesuksesan Indonesia menciptakan kendaraan mandiri menjadi bukti nyata bahwa bangsa ini juga bisa berkarya lewat produk-produk inovatif yang mendunia. Tentu saja tidak ada alasan bagi kita untuk terus-menerus minder dan merasa rendah diri terhadap negara. Oke, itulah video tadi, sangat menarik. Di mana mereka telah pun, Indonesia telah pun membuat kapal terbang, membuat helikopter, membuat bus, membuat kereta api. So memang mantap, memang Indonesia semakin maju. So saya sangat bangga mempunyai negara jiran yang begitu maju, dan kita harap Indonesia akan sukses semakin sukses dari semasa ke semasa. Okay, itu aja. Okay, peace bro.